Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Konten kali ini kita akan melihat proses panen ikan bawal tawar yang akan dikirim ke pabrik pengolahan ikan di Jakarta, yaitu di Muara Angke, dengan ukuran khusus yaitu berat 430 gram sampai 570 gram. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai tuntas. Saudaraku, sebuah industri pengolahan ikan yang berlokasi di Muara Angke, Jakarta membutuhkan pasokan bawal air tawar dengan size khusus, yaitu beratnya 430 gram sampai 570 gram. Sekali ngambil sekitar 1 ton 200 dan akan dikirim ke industri pengolahan ini. Dikirim oleh petani-petani bawal yang ada di Bogor dengan cara memilih satu-satu. Ikan ini sudah dipuasakan selama 24 jam dan ikan akan ditimbang satu persatu secara cepat di kolam. Kemudian ikan akan diangkut menggunakan mobil disertai dengan es balok. Satu mobil diisi 1 ton 200 untuk dikirim ke Jakarta. Ikan bawal ini akan diproses di sebuah pabrik pengolahan ikan di Jakarta. Akan dibuang isi perutnya dan dibersihkan, kemudian akan dibekukan dan dipacking satu ekor untuk kemudian disuplai ke restoran-restoran yang ada di Jabodetabek dan beberapa hotel. Bagaimana saudaraku? Apakah kalian tertarik untuk mencoba usaha budidaya ikan bawal seperti yang dilakukan di masyarakat Bogor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mohon terus dukung channel Dunia Ikan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Sampai jumpa dengan video berikutnya.